Kemarin saya mendapat perintah bahwa ini selama 3 hari Balai Kota ditutup karena akan kita adakan penyemprotan. Informasinya ada beberapa dari karyawan yang di sini yang dinyatakan positif. Penyemprotan dilakukan di mana aja nih, Pak? Penyemprotan dilakukan di seluruh Balai Kota, dari ruang Pak Sekda, Pak Wali, Pak Wakil, dan bagian-bagian. Bahkan juga mungkin sampai ke Dinas Kominfo ya. Untuk beberapa pegawainya hari ini juga dilakukan swab, tes dan di RSUD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!